Halo teman-teman, kembali lagi di channel yang kalian tunggu-tunggu, yaitu channel Pandawa Crew pastinya ya. Setelah lama saya tidak upload, akhirnya saya bisa upload juga guys. Halo guys, ini asuku guys. Halo Ina, Ina. Ina anjing kamu ya, emang anjing kamu ya. Dan di video kali ini, apa sih kontennya? Di video kali ini, saya akan melakukan unboxing ya, yaitu kita akan unboxing action figure teman-teman. Ini dia boxnya teman-teman, saya tadi dikirimin dari si cepat ya, ini ya si cepat. Wow, saya kemarin beli di Multitoys ya teman-teman. Kalau kalian tahu, toko mainan terbesar di Indonesia ya, dan figur ini sangat mahal ya teman-teman, untuk orang miskin seperti saya ya. Seperti itulah. Jadi tadi dikirim oleh kurirnya MKV Ardiansa ya. Terima kasih buat MKV Ardiansa. Pasti Tuhan memberkati adik-adik ya. Oke lah teman-teman, langsung saja kita buka Frieza GX materianya. Langsung saja kita buka. Dan ini kemarin saya dapat di harga diskon, makanya saya beli teman-teman. Kalau nggak diskon ya mana mungkin saya beli. Woohoo, yay, yo, what the hell man. Yes, wow guys, what the heck, the hell man. Kotaknya seperti ini teman-teman. Ini ada depannya seperti ini. Sampingnya ada gambar Frieza-nya yang lagi pakai laser beam ya jurusnya. Nah, tulisannya GX Materia. Ini ada ban Presto. Pokoknya seperti ini. Dan di atasnya juga ada SNI-nya teman-teman. Gak tahu buat apa. Dan ini sudah. What the hell bro? Dan di sisi bawahnya nih teman-teman, ada tulisan yang gak akan kalian baca kalau kalian beli ya teman-teman. Oke lah, langsung saja kita unboxing. Moment of truth. Moment of truth. Langsung kita buka seperti ini. Ada kertas-kertasnya dan kita akan membuka seperti ini ya teman-teman. Wuhuy, what the fuck. Dan kita sudah mendapat action figurnya ya teman-teman. Seperti ini. Ini ada laser beamnya. Pokoknya ya dapat banyak lah, worth it kayaknya ya. Mari kita gunting-gunting dulu. Frieza. Wow, buntutnya Frieza ya guys ya. Ada Frieza-nya. Yo, what the fuck. Yo teman-teman. What the hell man. Wow, ini sangat mirip ya teman-teman. Gila, sangat mirip ya. Oke teman-teman, ini sudah saya gunting semua. Dan kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 part ya. Pokoknya ada 6 part ya teman-teman. Pertama, ini ada Frieza-nya. Ada buntutnya. Terus ada lasernya. Ada ini, ada untuk ngawang-ngawangnya. Ini stand-nya kayaknya. Dan ini ada pokoknya tatakannya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan merakit ini ya, si Frieza ini dan teman-temannya sekalian. Kita tancapkan ke ininya, pantatnya seperti ini. Oke, sudah tertancap seperti ini. Pokoknya kita cepatkan saja ya. Seperti ini ya. Nice. Kita tancapkan ke
frizanya yang ada pentol-pentolnya ini ya. Ada lubang-lubangnya. Nah, seperti ini ya jadinya teman-teman. Ini frizanya sudah menjadi laser beam, dan kemudian kita tancapkan saja ini ke pantat yang sebelah sini, teman-teman. Tancapkan seperti ini. Dan kita tinggal tancapkan ke bawah sini ya, teman-teman ya. Dan sudah jadi action figurnya ya, teman-teman. Ya, menurut saya ini 200.000 worth it lah ya. Dan kita akan melihat detail dari Frieza ini ya.